Sebelum memulai set ini, izinkan saya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa skena yang selama ini pernah saya lakukan. Ini saya bersihkan diri saya dengan sebuah tamparan ya. Dosa pertama yang saya lakukan di skena, saya sering gibahin band orang lain. Kedua, saya sering nulis review jujur tentang beberapa rilisan band orang lain di media saya. Ketiga, saya ingin menjadi diri saya sendiri, jadi I don't give a fuck if you don't like me or not. Kami Satria Nagari dari Bandung, selamat menikmati. Dir yang telah hadir di sini. Dir, sehat Dir. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Dir. Lagu ini tentang kegalauan saya sebelum nikah karena bermain Tinder dan Bumble itu sebuah dosa yang besar. Midnight Madness. Sampai jumpa. Saka dari
Leeds Records. Udah pada makan, nih? Oh, acan, acan. Beli tiket bisa, beli sebelah belakang aja. Buat kalian yang belum makan dari sini, nyebrang dikit ada warteg apa tadi? Karisma ya? Tepuk tangan untuk warteg Karisma untuk memberikan makanan yang enak sekali ya bagi kaum-kaum proletar skena seperti kita. Tepuk tangan untuk kapal tangan, tepuk tangan! Yang baru rilis album kemarin! Pak, sehat, Pak? I love you, Pak. Semuanya bilang, I love you, Pak. Tuh, wadah, Pak. Maka artis tadinya ini lagu baru, judulnya Abnormal dan baru pertama kali bawain di sini. Mohon maaf kita nyanyi lirik bahasa Indonesia. Jangan ngebut, Pik. Nanti dia ngebut ya, kebiasaan main death metal dulu. Mana mau bicarakan sesuatu dulu, mau ngapain bisa ngomong sesuatu. Terima kasih. Tengkiknya ego buki ini semakin mengganggu. Tersirat dari semua unggahan gawaimu. Biarkan properti teknologi termutakhir. So foto pretensius di tengah momen pesir. Tengkiknya ego buki ini semakin mengganggu. Tersirat dari semua unggahan gawaimu. Mungkin aku benci sifat sukses yang sembuh. Kini makin liar terganggu. Dan kini ku semakin depresi. Terburuk oleh konsep prestasi. Makin abnormal. Kutelah kalian di depresi. Meski tak berima solusi. Makin abnormal. Kini ku semakin depresi. Terburuk oleh konsep prestasi. Makin abnormal. Bertengkar lagi yang depresi. Meski tak menerima solusi. Makin abnormal. Lagu ini selanjutnya masih lagu baru, judulnya File Under Aran Annex underscore Meta underscore Version. Lagu ini tentang mencari sosok kawan-kawan Aran Annex yang waras dan lebih keren dibandingin banyak kasus yang terlalu berita. Karena kita yakin semua gender itu diterima di scene pria, wanita, non-binary, atau apapun itu. Untuk bermain musik, untuk menonton apapun. Jadi lagu ini kami dedikasikan untuk Aran Annex. Apa itu Aran Annex? Dia lampu cinta.
Ada yang skip lagi, udah ya? Ada toast! Anjir toast, sorry Anjar. Thank you banget. Lagu selanjutnya ini tentang perempuan seperti biasa, karena kita tidak political. Sebenarnya lagu-lagu kita rada mirip lah dengan lagu-lagu JKT ya, kata omoi gitu. Padahal saya udah nikah gitu, tapi ngomong-ngomong kayak gitu ya anjir. Anjing. Lo anjing. Makiko. Leave it now, stay with me or die.
ngomong. Jadi musuhan deh. Ya tinggal ngomong nggak bisa pakai mic. Besok datang lagi ya. Alhamdulillah ada yang kenal. Oke, lagu selanjutnya ini baru cover dari JKT ya. Setelah P, ayo dong P. Ayo dong P, gak apa-apa teriak di refnya aja P. Ayo dong P, A, P, A, P, A, P, A, P. Apa? Iya siap. Ah boleh. Oke lagu ini. Dari JKT48 judulnya Flying High. Kenapa suka sama Z? Ini kenapa suka sama Z? Kenapa? Jadi, ah kenapa? Ngomong di mic. Jangan bang, nanti nangis bang. Siapa yang nangis? Ya, yeah, anjir. Itu ada di masa lalu. Kata omongnya jelas itu karena bisnis kalian, kawan. Tolong sadari JKT48 adalah bisnis. Tapi kita harus kita akui karena berkat bingo yang pertama, SNK bisa main di Jakarta, ketemu banyak teman. Banyak kenangan baik kata Luhur. Makasih juga, tepuk tangan buat Luhur yang bikin bingo dari Mbah Jagrik. Ketika Luhur ngajakin SNK lagi buat main serius Mbah gitu mau ngajakin kita lagi. Iya dong katanya gini. Apalagi saya gak yakin buat main di bingo lagi gitu. Terus Luhur, Echan sama Zaka ya ada di podcast Mamen gitu. Dan ada beberapa part yang kayak ya gara-gara nonton SNK yang di bingo gitu. Akhirnya ya itu ke JKT gitu. Gak tahu itu influence macam apa tapi kita bersyukur banyak ditonton gitu. Makasih banget. Terus tepuk tangan juga ada Brian, kalau ada Brian di sini. Ada Brian. Brian itu waktu itu masih main bass di SNK. Kita berdua seneng banget kita gitu, main di Wingo. So, kita ada di sini lagi bareng Brian tapi beda band. But it's all good. Oke, ini kita baru latihan tadi. Jadi jangan berekspektasi bagus. Terus Jiper lagi tadi match bagus banget anjing. Tadi bagus banget. Jadi Jiper nih. Pang-pang, jangan tong dalih jadi butut pang, Ramones we kaos, naon aja, banget sia Ramones aja. Oke, Flying High. Because it's going to be closed.
Yeah.
You're the only one that I adore.
Hilang dari Wajib Yudhan.